Kalau palsu lo kalah. Hah? Gimana gimana? Gimana gimana? Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Saat ini kita bakal bermain dengan Yuki 3 guys ya. Di sini ada 2 orang. Si Cahmbarek nih juga bermain Yuki 3. Cuma hari ini kita nggak bakal bermain cara gampang lagi guys ya. Kita mau main cara sulit lagi. Kita bakal langsung aja ambil ke arah Freya. Karena hari ini pengen bikinnya ke arah Hyper Freya. Kalau enggak mungkin bakal ke Hyper Leomord ya guys ya. Kita lihat aja yang mana yang bakal jadi guys. Pokoknya nih strategi kita tuh ngalah di awal, dapat item ya. Mungkin kayak gitu-gitu dulu guys. Ini kita pagi-pagi dapat weapon master lagi. Apa mau kita lanjutin aja guys? Kalau misalkan dari soal spell, balik lagi, gue bakal tetap prefer flicker atau kalian juga boleh inspire ya. Dua itu aja guys. Sisanya sih sekarang menurut gue spell itu agak busuk ya. Mungkin purify juga boleh, cuman ya kalau kalian mau bandingin sama power ketika kalian dapat flicker mah jauh guys. Flicker tuh kuat banget ya awalnya. Sampai late game pun kalian udah pasti itu nggak bisa gampang kebunuh di awal gitu ya. Woi, flicker dong. Ada Atlas. Ada Atlas guys. Ambil dulu dah Atlas ini bertiga. Flicker, gak diincar. Lihat ya, flicker itu bikin attack speed cepat sampai kira-kira 80% mana. Nah udah, mulai lambat, pukul sekali, dua kali berubah. Wow. Jadi itu memastikan Freya kalian tuh berubah dari early game ya guys ya. Biasanya kan kalau kalian mau main Freya tuh awal-awal tuh pasti nggak berubah tuh ya. Pasti kayak lama gitu kan. Nanti kalau berubah juga darahnya tinggal sekarat atau nggak teman-temannya udah pada hilang semua gitu kan. Tapi kalau kalian mainnya gameplaynya begini tuh ya hampir pasti berubah guys ya. Hampir pasti. Yes! Cuma nanti musuh besarnya mungkin wrestler ya. Kalau kalian kena wrestler itu bakal sulit kadang-kadang guys ya. Mau mukul nggak bisa gitu kan. Tapi kalau darah kalian udah 20.000 nggak bakal kalah lah guys. Tenang aja. Flicker dulu bos. Sebetulnya kita tuh ada gameplaynya mau kedua ya guys ya. Kalian mau ke Freya atau mau ke Leomord juga masih boleh guys. Srot, wah kalau kita lawannya berlima gini ya dibantai guys. Tuh lihat ya. Mau berubah pun Freya kena bantai guys. Nuh lu lihat tuh. Yangin, 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 yangin. Gimana caranya gue bunuh? Eh jual dulu guys. Ini kok musuhnya kayak niat banget guys menangnya guys. Bentar. Ini kalau gue jual, resiko nggak dapat lagi banyak guys. Jadi kayaknya gue tetap harus begini, begini. Kayaknya bakal main ke arah Roger tuh ya. Oke, kita pukulin dulu. Musuhnya baru nyara Guardian. Natur Spiritnya belum ini ya. Bas Clemen asli kah? Asli dong bang. Masa KW? Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Ini menang gak sih? Gebuk-gebukan sama Akai Guardian menang gak guys? Ini kayaknya bakal seri nih. Bau-bau seri guys. Gak sanggup gue bunuhnya. Nani? Woi menang anjir. Menang anjir. Jangan sembarangan kalian. 86 posisi keempat. Ya lumayan lah ya. Masih dikasih barang sedikit. Kristalnya jangan Worm Slayer. Oke. 1, 2, 3. Ini boleh nih. Kalian mau kasih gue attack speed boleh. Kalian mau kasih gue BOD boleh. BOD aja lah ya. Biar mantep ya damage kita ya. Sebetulnya kalau kalian mau hajar ke attack speed juga boleh. Cuman kayaknya kalau sementara udah pakai flicker udah cukup sih. Cuman flicker sebetulnya kalau dicampur sama golden staff tuh bagus guys ya. Karena stacknya tuh kan awal-awal gebuk kita cepet tuh. Jadi golden staffnya cari stacknya juga lebih gampang. Itu bakal lebih cepet apa ya? Lebih cepet ngumpulin stack golden staff. Jadi selesai kalian flicker 5 detik itu kalian attack speednya udah jauh lebih cepet guys ya. Enak-enak aja sih kalau kalian mau. Ini suruh TB ya. Kita langsung telan aja dulu guys. Kalau kalah jual siapa? Jual Marten ya guys ya. Siapa targetnya? Oh ini Masya. Oh bisa gue bunuh kan nih Masya guys? Bisa gue bunuh kan nih Masya guys? Bekuin. Nah, lumayan kan? Atlas kita bantu-bantu kan ngebekuin kan? Serot, serot, serot. Aduh udah lama banget guys. Gebuknya lama guys. Kena stun terus cok. Ini gue bilang guys kena stun itu yang masalah. Kena stun itu guys yang masalah guys. Gak bisa bunuh Masyanya lagi. Bintang 2 ya Masyanya ya. Lu Johet kita amankan. Masukin Akai biar agak ada tebel-tebelnya dikit. Modal flicker BOD. Ini gue masih cari satu lagi hero Benedetta paling penting guys. Oke.
Di sini kita bakal akan mendapatkan reward di sini dari Martis. Pok. Nambah 2. Oh, cuma nambah 2 ya. Ini masih early game soalnya, guys. Nambahnya masih dikit. BOD pecah lagi, serot. Serot. Ini sekarang udah si Starfall Blade itu udah kurang mantep ya, guys ya. Kenapa? Karena Starfall Blade itu sekarang enggak nambahin atribut apa-apa, guys. Kalau dulu itu kan kalau enggak salah nambahin 10% attack speed ya. Jadi lumayan, kalian colokin kemana pun masih lumayan. Kalau sekarang tuh udah enggak dapet ekstra apa-apa, guys. Jadi ya bisa dibilang Starfall Blade gunanya cuma benar-benar buat kurangin gitu ya. Ini masukin sini, masukin sebelah sini. Ini udah pasti dapat tambahan hero lagi, 3. Ya, abis ini kita next slot lagi lah, guys. Ini mudah-mudahan dapat star core-nya yang imun nih, guys. Soalnya kalau dilihat-lihat tadi tuh gue dibantai-bantai itu sama yang wrestler, guys ya. Nggak gerak sama sekali, bos. Cuma kalau nanti udah late game, kalau darah gue putih sih mungkin ya, mungkin masih bisa bertahan, guys. Dapat Esme, kita lepas dulu. Ini dapat golden staff, boleh. Attack speed. Terus kalian mau naikin slot juga boleh. Dapat duit 11. Ini kalau kalian mau masukin Aldous masih boleh dapat tambahan. Ya ilah, ini nih paling ampas nih, guys. Jangan, don't try this at home, guys. Pokoknya kalian jangan pakein ya, guys ya. Kalian mau nyala star core-nya pun ya, jangan lu nyalain sekali-sekali, guys. Percaya aja dah sama gua dah. Itu busuknya minta ampun, guys. Kalian kasihnya mendingan ke hero yang bakal kalian telan ya. Misalkan Martis nih ya, kalian telan dah, kasih aja ke sini. Jangan dipakein ke core utama kalian, guys. Jadi begitu dia hajar, wih anjing, Leomortnya bintang 2, cok. Gak nyantai banget ya. Gimana caranya itu bunuh kita, guys? Pukul, pukul, pukul. Dia panggil kuda, bunuh dulu Yin-nya dah. Yin-nya dulu boleh gak? Gebu-gebukan sama Leomord bintang 2, menang gak nih? Pukulan cepet sih, cepet ya. Waduh, 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 waduh. Kalah cok sama Leo masih. Masih kalah sama Om Leo ya. Om Leo menggunakan Kadia di sini. Tapi santai. Nanti begitu si Freya kita udah bintang 2 sih udah bantai-bantai, guys. Oke, dapat Freya dulu. Kalau kalian mau langsung ke sebelah sini juga boleh. Ini kalian telan sebelah sini aja ya. Telan sebelah sini, ini tetap. Jadi duitnya bisa balik ke 10, guys. Eh, udah dapat guard lagi. Berarti buang ini aja, guys. Karena kan kita ini harusnya masih menang ya. Lancelot dapat setak, nggak masalah. Kita bacok-bacok aja, guys. Serot. 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 Segitiga nggak berasa, guys. Apa itu, guys? Segitiga, guys. Nggak level ya sama kita ya, pe. Letak. Kalian. Duit 10, udah waktunya nabung, guys. Kalau kalian mau ngumpulin duit terus ya sampai slot 8, slot 9, boleh-boleh aja, guys. Cuma gameplaynya nanti bakalnya lebih ke arah ke si Leomord ya daripada ke Freya, guys. Cuma permasalahannya apakah kalian bisa mendapatkan kristal Worm Slayer-nya, guys. Ini sebetulnya Gord kurang efektif ya. Lebih bagus kalau kalian dapat Brody, guys. Apakah akan ada Brody? Tidak ada. Ini bakal dapat antara Freya, Xavier, atau Leslie. Oke, sabar dulu, guys. Kalau kalian mau Freya-nya bintang 3 kan leh boleh-boleh aja, guys ya. Kuat-kuat aja, guys, sebenarnya, guys. Telan aja lah, guys. Bodo amat, guys. Nih, kalian nanti gua kasih lihat deh kalau gua ada posisinya menang banget ya. Gua colok nih star core-nya ke Freya. Jadi dari menang jadi enggak menang, guys. Beneran dah. Dari menang jadi enggak menang itu, guys. Bahaya banget. Apa iya? Garuk, 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 garuk. Untung ada attack speed. Kalau enggak ada attack speed repot ini. Tak ada attack speed repot ini. Di asli, Om. Asli, Om. Ya, ini kita bakal langsung aja. Bentar, 1, 2, 9. Ini kita peringkat berapa, Cok? Masih peringkat ketiga ya. Darah 61, posisi ketiga terakhir. Kristalnya nggak ada ya, guys ya. Ini kalau kalian mau ambil, ambil apa, guys? Masa monyet? Kritikal boleh sih. Oke, kita ambil kritikal aja. Kritikalnya nanti kita kasih hero yang kita telan ya. Jadi lumayan, guys. Ini kan plus 200. Berapa ya? Critical ini 100 doang ya? 100 damage cuma disedot berapa persen, guys? 25, 50% dari physical attack. Berarti kan setengahnya ya. Jadi kalau kita kasih ke sini, critical-nya nambahnya berapa? 100 physical attack. Berarti kita dapatnya 50. Ya, lumayan lah, guys. Ya, 50 ya, guys. Sebetulnya gue lebih suka keempat future tag dulu, kalian ngumpulin banyak brodinya, brody bintang 3 kalian sedot, terus dapat kristal di akhir-akhir itu kayaknya lebih apa ya, lebih smooth gitu ya perjalanannya, guys ya. Cuma kadang-kadang kalau kalian udah dapat kristalnya dari sekarang ya hajar aja lah, guys. Ini kalian simpenin dulu ya menurut gua ya. Worm Slayer kumpulin dulu aja, guys. Freya berubah, serot tuh, tinggal sendiri, cok. Tinggal sendiri, cok, lawan rame-rame, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat. Bodo amat. Kan bodo amat kita, guys. Iya. Ya.
Kalau kalian mau bikin Freya bintang 3, harapannya masih besar sebetulnya. Atlas ini ntar ujung-ujungnya gue bakal buang ya. Jadi gak penting-penting banget tuh guys. Oke, gini dulu deh. Biar ada sedikit efek healnya guys ya. IR-17. Nah ini wrestler guys, capek guys. Gue udah paling capek sama begini-beginian nih guys. Freya kita ditandain poster lagi tuh. Pasti mereka mau banget ngebunuh kita guys. Serot, 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 serot. Darah putih dilempar, ditarik anjir. Lu lihat CC-nya guys. Tarik, lempar, tarik, lempar, tarik, lempar. Gak bisa gerak gua. Gak gerak gua guys. Abis ini terbang. Buh, bener-bener gak gerak guys. Lu lihat berapa detik tuh. Kayak gini loh. Gak gerak sama sekali ya. Ada dia guys ya. Ada dia guys ya. Kalau palsu lo kalah. Hah? Gimana gimana? Gimana gimana? Tadi udah enak-enak tiba-tiba dibanting, ditarik, kena sereset in, ya. Bener-bener kayak ada tuh 7 detik 8 detik nggak bergerak sama sekali. Nggak ada tuh guys. Mungkin kayak lebih enak pakai Leomord ya kalau lawan wrestler ya. Karena Leomord itu kayak pedangnya tuh kayak ser kanan kiri depan belakang semua ada guys. Domi, Domi boleh. Ini kita ambil Worm Slayer guys ya. Karena gue lagi tertarik menggunakan Worm Slayer. Walaupun kita di sini bakal tetap ngambilnya Future Tag dulu guys. Karena Future Tag ini jackpot cok. Nah, ini kita Future Tag dulu. Tetap cari Brody ya kalau bisa ya. Brody Nata. Brody Nata. Brody Nata. Brodynya tak keluar-keluar guys guys. Kepriben toh. Sebelah sini dulu gak sih? Sebelah sini dulu gak sih guys? 52 123. Oke, kalau ada yang mau diganti mungkin kita bakal ganti Martis nih guys ya. Karena kan kita udah pasti gak mau ke Astro tuh. Udah pasti mau Worm Slayer tuh guys. Worm Slayer setiap kali bunuh pukulan kita jadi makin sakit guys. Srot. 2000. 2000 berapa? Srot. Eh, kena beku tuh cok. Beku lagi lo. Ya beku lagi bentar lagi nih gua guys. Laudonya ulti beku lagi nih guys. Ya ilah. Udah kena stun, kena beku. Banyak banget yang main stun guys, sumpah guys. Gua kagak bohong dah, kagak bohong gua. Kagak bohong. Ampun gua ampun. Lance ambil. Lancelot ambil. Estes ambil. Kemana orang-orang ini guys? Dominya tetap di sini ya. Dominya harusnya taruh di monyet cok. Kenapa kita taruh di sebelah sana? Domi di monyet, ini begini. Oke. Paling enggak sempat berubah ya. Satu, dua, bacok. Udah, yang penting attack speed aja deh guys. Kalau gua hajar pakai BOD nggak ada attack speed sama aja ya. Lifesteal gua nggak deres cok. Nah. Shot. Serot, 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 serot. Nih, sampai pilek banget gua cok lama-lama. Ini kita udah ngambil super tech guys, tapi kagak keluar-keluar nih orang-orangnya guys. Ya, Freya-nya jadi sih jadi ya. Freya-nya jadi sih jadi guys. Entai guys. Ketemu ayam jago. Ayam jago main apa? Main wrestler juga. Semuanya aja main wrestler guys. Monyet pakai wrestler. Pukul. Pukul. Pukul, 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 pukul. Monyet. Membelah dirinya. Nah. Ini kalau monyet gue udah bintang 2 sih lumayan nih buat TB nih. Ayo, ayo, ayo. Sikat-sikatan sama gue dah. Berapa damage-nya? Goceng. Ya, lumayan. Goceng mah guys. Ini enakan ngambil slot ya. Kalau dikasih. Kalau dikasih. Nggak dikasih guys. Blade armor boleh. Blade armor aja ya. Kan Domi udah punya. Jadi kita butuh item defense yang lain. Itu adalah blade armor guys. Mau nggak mau guys. Brody nggak keluar, Nata nggak keluar. Ya ini yang bikin kita tuh galau segalau-galaunya. Ada Leo, kalau kalian mau ambil boleh. Nggak keluar guys, Brody sama itu. Nggak tahu kemana gue guys. Starcore-nya kemana ya. Nggak usah dipakai pun nggak apa-apa sih guys. Bodo amat ya gue ya. Starcore itu nggak dipakai kemana pun nggak apa-apa guys. Tapi kalau kalian mau colok ke Leo, boleh kan. Gacrot, gacrot, gacrot. Gacrot, 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 gacrot. Abis ini kita coba cari kristal lagi deh ya. Soalnya slotnya kita nggak dikasih bang. Ini sepertinya gamenya masih panjang sih. Ya, sepertinya gamenya masih panjang guys. Brody. Brody. Brody.
Eh gila, Brodinya gak ada guys. Nope. Bukannya gue gak mau ya, emang gak ada guys. Dear Yolini, Yolini dapatnya Leo kan. Ini jual aja. Pastikan kalian masih mendapatkan duit maksimal ya guys ya. Udah lah gue pukulin aja guys ini guys. Ya, Claudonya ulti. Pok, darah gue putih sih. Darah gue putih sih guys. Kalau putih berarti apa guys? Susah kena stun ya. Ayo, ayo. Kalau ditendang cowok masih bisa, cuma kalau kena stun biasa tuh gak bisa guys. Buset, buset. Ayam jago gila juga cok, itu ayam jago. Ya ini mah tinggal bentar lagi guys. Kalau Leo Morte kita bisa bintang 3 sih, jackpot ini. Jual. Slotnya slot 9 guys. Ya, syukur-syukur dapat kristal guys ya. Syukur-syukur dapat kristal guys ya. Kristal. Kristal, oh kristal. Ini sih monyet gua full defense tuh ya kalau kalian lihat-lihat ya. Monyetnya sih kalau kalian lihat-lihat full defense tuh guys ya. 1 2 3 3 ronde. Ini mah udah pasti game-nya selesai gak sih 3 ronde guys. Gua masukin ini Valir nih ya. Buat apa juga guys Valir guys. Kalau ketemu ini menang gak? Katanya bintang 3, cok. Ini alasan gua enggak dapat Nata dari tadi guys, sama enggak dapat Brody. Udah dikumpulin sama si IR17. Udah ya, gini aja dulu ya. Walaupun kombonya masih seadanya. Bye-bye ayam jago. Bye-bye ayam jago. Ya kan, Freya gua di situ. Gua tebas, Leonya hilang. Shot. Sat. Shot. Sat, shot, sat. Shot, sat, shot, sat. 6.700, 1.800 guys. Lu mau main monyet-monyetan juga gak ngapa-ngapain guys. Ayo. Monyet gua juga bisa membelah diri. Ya, pulang dah. Bye-bye. Pulang dah guys. Jangan pulang dong. IR jangan pulang IR. Duh. Geprek. Aduh guys. Kalau gini kita akan saling membunuh dengan cepat guys. Gak bakal tahan 2 ronde lagi nih. Ya kan? 2 ronde lagi gak bakal tahan guys. Link. Kalian mau masukin sini boleh. Ya sudah lah ya kalau gini ya. Kita masukin ini. Kita telan linknya. Karena link damage 720. Kalian masukin gore tetap gak apa-apa. Atau kalian mau masukin ke sebelah sini juga boleh guys ya. Nah. Resep kemenangan sempurna kita guys. Ini jual. Udah deh. Udah kagak tau lagi guys buat apa guys gue guys. Gini aja. Langsung berubah ya Freya-nya ya. Hop. Bacok. Sat. Sot. Sat. Sot. Sat. Sot. Sat. Sot. 6.000 guys. Sot. Sat. Sot. Sot. Darah putih semua cowok. Bodo amat cowok. Lu mau bakar gue juga gak masalah guys ya. 146.000. Ih masih selamat lu ternyata. Apakah aku harus mengalah abis ini? Udah lah ya. Gak usah lah ya. Gas aja ya. Tuh Brodinya baru keluar tuh. Dari tadi tuh guys. Ditunggu. Nyebelin banget gitu si Brody guys. Ada dendam apa deh guys sama kita? Okay. Udah kayak gini aja. Monyetnya gak bakal mati. Freya flicker langsung hilang semuanya. Kan? Lu mau muncul di mana juga gue bantai guys. Udah tuh. Kalian tinggal pilih ya mau kemana ya. Tinggal pilih aja guys mau kemana guys. Freya bintang 3. Ya itemnya attack speed. Kalau kalian mau itemnya BOD, enggak sih. Mendingan item attack speed guys, mau gimana pun guys. Ya, Brody bintang 3, Nata bintang 3 tuh. Ya, itu bintang 3. Bacok. Oh, mau gue bacokin. Enggak ngapa-ngapain guys mereka guys. Ya, cuman terdiam-terdiam aja guys. Damage-nya 6.600 ya. 6.600, cok. Sat. Srot. Au. Kena stun. Tolong. Untung ada si monyet guys, ganggu-ganggu guys. Ya, untung monyetnya ganggu-ganggu. Gua sempet. Lambat banget sumpah, guys. Ya, itu dia yang gua takut, guys, ya. Kalau kalian kena stun terus, kalian wajib takut. Cuma ini ya, gua tadi rencananya mainnya ke Future Tech dulu biar lagi lancar, terus kayak dapat Starcore Future Tech nggak pernah tuh kepake satu ronde tuh pun, guys, ya. Tapi ya udahlah ya, kita bersyukur aja tetap jadi bintang 3, bantai-bantai pembina Wrestler di sini, guys. Kalian bayangin nih, guys. Ya, lawannya, guys. Nata 3, Brody 3, Claude 3. Johe 3, ya kan? Aldos 3. Semuanya tetap bisa kita kalahin pakai modal Freya Yuki dengan damage 6.600 saja guys ya. Jadi mungkin kita aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di kalian like, subscribe channel ya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas, selamat bakal jumpa lagi di konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye-bye.